Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada tahun ajaran 2021-2022, sekolahan kami SDIT Insan Qurani Poncowarno Kecamatan Kalirjo sudah membuka penerimaan siswa didik baru. Di masa pandemik COVID-19, SDIT Insan Qurani menerima peserta didik baru melalui jalur online. Pendaftaran melalui situs Google Formulir yang kami sebarkan linknya di berbagai macam sosial media. Bagaimana cara mendaftarnya? Berikut ini adalah salah satu contoh link yang kami bagikan di sosial media berupa Facebook. Dengan akun halaman SDIT Insan Qurani Poncowarno Kecamatan Kalirejo, di scroll ke bawah, di dalam halaman tersebut ada postingan penerimaan siswa didik baru. Diklik linknya, kemudian tunggu proses loading pembukaan formulir pendaftaran. Nah, setelah sudah terbuka halaman depan seperti ini, formulir PPDP online SDIT Insan Qurani Poncowarno tahun ajaran 2021 dengan background gedung sekolahan, di bawahnya nama lengkap. Silahkan diisi nama lengkap putra putri saudara. Contoh di sini saya tulis nama Hiban Asari. Kemudian setelah nulis nama lengkap, tempat lahir. Diisi tempat lahirnya di mana. Di sini saya kasih contoh Balerejo. Kemudian tanggal lahir. Ya, tanggal lahir diklik tanggal berapa. Diklik di sini saya contohkan umpamanya tanggal 5 bulan 2 2021. Kemudian jenis kelamin. Pilih jenis kelamin. Setelah itu awal sekolah, sekolahnya di mana. Kalau sekolah TK-nya di TK Aba, tulis aja di TK Aba. Setelah menulis awal sekolah, kemudian nama ayah. Setelah menulis nama ayah, kemudian pekerjaan ayah. Setelah itu nama ibu, tulis saja nama ibunya. Oke, di sini saya beri contoh untuk nama ibu. Kemudian pekerjaan ibu, diisi pekerjaan ibunya apa. Setelah menulis pekerjaan ibu, kemudian alamat tinggal. Alamat tinggalnya di mana? Setelah mengisi alamat tinggal, kemudian nulis desa. Desanya namanya apa? Setelah desa, kecamatan. Oke, ketik aja kecamatannya. Setelah sudah diisi kecamatan, kemudian nomor HP. Nomor HP yang aktif ya, Bapak Ibu sekalian. Scroll lagi ke bawah. Di situ ada ukuran untuk seragam. Anaknya kira-kira seragam ukuran bajunya S, M, L, XL atau XXL. Kalau sudah di checklist, kirim. Selesai. Seperti itu cara mendaftarkan putra putrinya di SDIT Insan Qurani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad berkini.